Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zivana Leticia. Pergaulan dan lingkungan seringkali membuat kita ingin bisa diterima dalam bersosialisasi dan juga hidup bermasyarakat. Tidak jarang juga kalau kadang kita punya keinginan untuk mengikuti gaya hidup orang di sekitar kita yang kita anggap keren. Nah, sampai-sampai kita harus memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Kadang hal ini juga bisa mengarahkan kita kepada kesombongan dan memperlihatkan sesuatu kepada orang lain secara berlebihan. Padahal ternyata ada loh larangannya di surat Luqman ayat 18. Bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi Allah sebenarnya telah melarang kita untuk sombong dan membanggakan diri, apalagi kalau itu hanya untuk dilihat orang lain. Bahagialah menjadi diri sendiri dengan terus bersyukur tanpa perlu mengikuti gaya hidup orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.